Romana enak banget itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkan semuanya di sana. Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Kok menengahi serak yang rame gitu loh. Di seluruh dunia. Loh. Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Kurang ajar. Anak buahnya kurang ajar semuanya. Farida Nurhan. Teman-teman ini tanggal 5 Desember. Enggak mau. Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Teman-teman, for your information, ini tanggal 5 Desember 2019 Farida Nurhan memasak-masak lagi, beraksi di dapur termahal di seluruh dunia. Teman-teman, dalam video kita kali ini aku punya dua informasi menggelegar. Yang pertama, assalamualaikum teman-teman, selamat datang di rumah Offbeat International by Farida Nurhan. Ini adalah session kedua yang aku buat. Beberapa style sudah habis, alhamdulillah rabbil alamin. Karena ini sudah Desember, sudah mau tahun baru, jadi emai mau end sale of the year 50% diskon. Cepat-cepat dia dapat ya. Mulainya itu dari 15 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Free ongkir Jawa dan Bali. For more information cara order, teman-teman bisa langsung cek Instagramnya di sini atau langsung cek ke adminku di sini ya. WhatsApp only. Mau ngomong apa lagi? Udah itu aja. Don't worry, nanti bulan Januari akan ada style of bitter baru. Bocorannya Omay membuatnya di Bali, geng. Sekarang kita langsung ke dapur. Ayo, jangan lama-lama. Ini adalah berita menggelegar keduanya. Bintang tamunya kita tarik. Hai Bang. Hai Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Ininya dari kampung bawain oleh-oleh buat lu, no. Apa? Ini daun paya. Kembang paya gandul. Kembang paya, Rek. Ini sama ini apa? Belimbing ulu. Belimbing ulu. Itu dari pohon langsung. Ya Allah, teman-teman. Nah, orang kayak gini ini nih yang harus dinikahin. Abang kapan nikahin aku? Ya Allah. Kalau nikahin aku tuh enak. Aku anak sudah punya. Cucu sudah punya. Abang enggak usah buat. Serius? Abang gak usah buat sama aku, tinggal kasih aku nafkah aja, oh Bang. Tuh, makan tuh, bugar tuh semuanya tuh. Gua metik dari puun, gua boleh jambet, gua boleh nyengget, semuanya gua petikin buat lu. Suaranya. Kurang bagaimana gua jadi orang tua? Lu kata pengen dibawain ginian, lu kagak makan, pengen tahu lah. Gua jejeg abis sama gua malu. Makan. Nih, makannya begini nih. Oh, ya Allah. Bang, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kita singkirkan dulu Bang Madunnya. Can you imagine kalau Farida Nurhan menikah dengan Bang Madun, yang terjadi adalah bertengkar terus setiap hari di dapur. Bisa-bisa daster kurek dipakein. Menu kita pada pagi hari ini adalah udang jaran goyang. Kenapa disebut udang jaran goyang? Karena udangnya nanti kita guyur dengan sambal. Nih bahan-bahannya, cabai rawit, ambil tomat merah yang masih ranum gini. Kita rebus ya teman-teman ya. Oke. Nyalain kompornya. Sambal jaran goyangnya kita rebus, nggak kita goreng-goreng ya hari ini ya teman-teman ya. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah terasinya, pastikan enak. Terasi Cirebon boleh, terasi Pati boleh, terasi Lombok boleh, terasi mana aja boleh. Dan terus yore yo. Bumbu-bumbu lainnya adalah garam, gula. Pingin lebih sedap, lebih gurih, tambahkan kaldu jamur atau micin atau penyedap rasa, apa aja boleh ya teman-temannya. Dan ini sudah mau matang. Duh, wari kira. Iya, gila. Ini terasinya ya teman-teman ya. Mau disangrai boleh, mau dibakar boleh. Tapi jangan sampai digoreng memakai minyak. Karena hari ini kita sehat ya. Nih, aku senang kalau ada bau terasi tuh nyegrak-nyegrak gimana itu. Oke, enak ya. Suwenang aku, Rek.
Berikutnya ini ada udang yang sudah Farida Nurhan bumbuin, garam dan merica. Abaikan udang yang sudah matang ini, sisa-sisa geng, aku sayang kalau dibuang. Jaran goyang ini membuktikan tidak semuanya itu harus digoreng-goreng, direbus-rebus aja. Warnanya geng, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sambal of the year. Udangnya hampir matang, sekarang kita guyur. Nah, sebelum lupa ya, lebih afdol nih pete. Pete kita masuk. Ini petenya beli di mana tadi? Brasil. Si pete. Oh iya ya, petenya beli di Brasil, geng. Gede-gede. Kok aku jadi ngakak ya sama videograferku ya? Beli di Brasil katanya. Ayo. Ini. Siapa yang kepengin tahu kameramenku? Nih. Sini tangannya. Tangannya doang. Beli di mana petenya? Brasil. Udah pinter ngelawak, geng. Next time ya, tak pastikan dia nongol di videoku. Nggak tahu itu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi lah. Ngiler sekarang yang videoin nih. Bang Madun, ya? Udah pernah makan nasi jagung sebelum? Belum. Ini nasi jagungnya, Bang, ya? Nasi jagung. Wangi ya? Iya, cara masaknya sama seperti kayak masak nasi putih. Emangnya sehat ya, Farida? Sehat. Ini nasi putih, Bang. Kita makannya berlapis-lapis. Ini resep nenek moyang. Udang jalan goyang. Mbak, masa Allah. Romana enak banget itu ya. Enak banget. Aduh, jadi kepengen. Ini mau dimakan langsung. Pedes banget kali. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih ya. Enak banget. Lu beli di mana? Di tetangga sebelah, nyuri. Ya Allah, jangan gak boleh begitu nyuri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bang. Nasi jagung. Iya. Campur nasi ini ya. Monggo. Masa Allah, pedes amat ini. Ya Allah. Buka gue doang dari Mbak Farida. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Awur-awur. Pedes banget ini, sumpah ya Allah. Si Farida benar-benar dah, Farida Nurhanda ya Allah. Ini pedes banget ini, sumpah pemirsa. Jadi ini tuh geng, pastikan udangnya yang seger. Kayak Bang Madun tuh di Bang Madun harus seger. Udang tuh yang penting harus seger. Ini masaknya udah pas, gak terlalu kelamaan. Masih chewy, masih juicy. Masih empuk. Dagingnya masih firm gini. Firm itu masih padat, enak ya? Enak, gurih. Cepetan! Bentar ya, kalau gak minum angin gak enak. Ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gila. Enak Bang. Aku mau nyobain ya. Daun mangga. Pahit. Oh iya. Enggak. Dicampur. Oke, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, Bang. Mangga harum manis. Campur daun paya makannya. Tuh. Dan tidak ada sensasi pahit sama sekali. Awur-awur. Emplak. Bisa ambil ini, harusnya makannya Bang. Ada pahitnya sedikit. Ini daun harum manisnya tuh ada sensasi wangi sebenarnya, dan wangi-wanginya wangi-wangi segar kayak mangganya itu, geng. Terus dimakan sama ini ada sensasi sedikit pahit, tetapi karena ini mungkin pepaya muda ya, jadi enak gitu loh. Segernya tuh kerasa, nggak ada bumbu ini bumbu itu, seger aja rasanya lagi. Mami bisa ambil jalan goyang, Bang. Enak, nak. Banget, Bang. Lu gak tau. Dia baru tahu dia bocah. Bukan bohongan ya, geng. Beneran.
harus dipraktekin. Bagus buat kesehatan. Betul. Buat nasatin badan. Biar kagak berminyak. Oh ya? Entah muka lu berminyak. Dan ini enggak kalah penting ya. Ini. Aduh, pedes banget loh. Kemana-mana, dari dalam mulutnya keluar kemana-mana. Empuk, gurih, berasa, pedesnya luar biasa. Thank you bang, dan sambelnya, yang nikmat ini sambelnya. Endol. Buat teman-teman yang sedang diet, masak ini. Kemanginya boleh? Boleh. Makasih ya. Pedes banget, buset, pedes. Wah, minum. Ya Allah, Ren. Minum. Ajak. Ya Allah. Awur-awur, Bang. Udah. Ya. Enak banget ini. Besok gue mau bikin ini nih di warung gue, ya, Farida. Ya. Pokoknya mah resepnya gue minta. Ya, besok. Awur-awur. Awur-awur. Kita makan lagi Farida. Aur-aurannya tuh. Gila. Videoku dikuasai. Semuanya dikuasai sama Bang Madun. Lauku enggak berfungsi. Ngocehnya Bang Madun enggak ada berhentinya ya. Pedasnya luar binasa. Pala gua puyeng langsung hilang. Perut gua mau langsung hilang. Enak betul. Ini. Jadi sambal jaran uyangnya taruh di ayam goreng. Ya Allah. Diem, jangan ngomong aja. Ini. Makan. Diem, jangan ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Diem. Makan. Pedas banget. Allah. Bapak. Udah, teman-teman, daripada rusak videoku, aku akhiri dulu daripada teman-teman pergi ya. Jangan lupa untuk dipraktekan ini menu udang jaran goyang recommended by Farida Nurhan. Terus jangan lupa ini, aku baru tahu. Ini enak dimakan. Diam. Salam sayang dari Farida Nurhan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk ikuti storyku. Sekarang sudah ada story di YouTube Farida Nurhan. Udah ada. Mengikuti kegiatan sehari-harinya Farida Nurhan gitulah ya. I love you all. Bye-bye. Bye. Gila, kalian gila ngancurin videoku gila. Gila. Diomelin lagi aja, diomelin gua pergi dari jam 8:30 demi Allah. Bohong, enggak mungkin. Disuruh nunggu. Farida Nurhan nunggu 2 jam janjinya jam 9. Gua udah 8:30, Farida. Ya Allah, gua lu jangan begitu sama gua apa? Ya Allah, gua lu gak percaya sama sih gua apa yang mabok-mabok gua. Enggak mau, Bang. Udah ngatur-ngatur. Ini channel siapa ini, juga? Ini maksudnya, ini biar supaya Farida tahu kalau daun mangga itu enak sama daun paya. Buat emak aja nanti, buat emak. Emak di sini. Alah, lu ngambil hati ke emakku, pengen nikahin aku lu. Astagfirullahaladzim.